teman-teman, di belakang kita sudah ada meja biliar berukuran besar. Kalau di video-video sebelumnya kita main biliar itu biasanya mejanya kecil. Ada yang segini, ada yang segini guys. Tapi kali ini, lihat, ini ukuran internasional. Jadi kalau kalian bertanding di dunia harus dengan ukuran asli guys. Hari ini kita akan melakukan turnamen. Ini adalah permainan bola 9 tim Yudis Ardana memperebutkan trofi kebanggaan kita guys, akan diperlihatkan. Wow, ini dia, ini adalah trofi yang akan diperebutkan hari ini. Kita akan bermain, kali ini permainannya hanya 4 peserta saja. Ya, 4 peserta saja yang berani mendaftar. Dan akan memperebutkan juara 1, 2, dan juga 3. Ini juara 3 nih. Nah, gak ada juara harapan ya? Gak ada. Nah, ini sudah ditulis nih, juara 3 turnamen biliar bola 9 tim Yudis Ardana. Nah, ini mereka pemain-pemain biliar yang terpilih yang bisa ikut bertanding nih. Benar sekali. Ya. Kita sudah pilih secara acak, jadi ada 4 peserta, satu akan melawan peserta kedua, peserta ketiga melawan peserta keempat. Nanti yang menang diadu lawan yang menang. Oke, guys, langsung aja pertandingan pertama sudah diacak. Ini adalah pemain kita, Wibi dan juga Lucky. Kalian sweet aja biar cepat. Yang menang duluan, yang menang duluan. Tuh, dua tapi. Yang menang duluan. Enggak. Nah, berarti kamu duluan ya. Oke. Pukulan pertama break akan dilakukan oleh Wibi. Kita lihat, hanya ada satu kesempatan, jangan disia-siakan ya. Jangan sampai tersia-siakan. Yang menang akan melawan yang menang. Wow, lihat, langsung aja kita lihat. Bola 5 hampir saja masuk. Belum berhasil, gagal. Lucky harus memukul. Ini aturannya aturan internasional. Mukul berurutan dari bola 1 sampai bola 9. Oke, siap. Ya, kalau ada foul, pemain berikutnya bisa mindahin bola putih kemana aja. Silakan. Oke. Dia perwakilan dari mana nih? Dia dari Argentina. Argentina. Oh, saya kebetulan dari Jimbaran. Oh, dari Jimbaran. Iya. Langsung bola 1. Langsung nih ya? Iya. Kita lihat guys, aksi dia. Ayo. Ini banyak supporternya guys. Hei, ada yang mau aku. Ibu-ibu. Waduh. Oke. Wah, ini kayaknya videonya bisa 1 jam nih kayaknya. Kalau gini terus. Yuk, bisa. Ayo, makan nih. Enak. 1, 2, 3. Bisa. Ini boleh diambil berarti? Boleh, enggak ya? Kena tadi. Tunggu sebentar. Ya, udah, enggak apa-apa. Itu belum kelar tadi mau nabrak bola 4 padahal gitu. Dari sini aja. Ya. Ntar nomor 2-nya mana? Wuh, langsung mau cari parkir-parkiran dia, guys. Okay. Dia melihat bola nomor 2. Tuh. Wuh, hebat loh. Stop. Eh, bisa ini. Bisa loh. Oke. Oke, kita lihat aksi Lucky. Apa yang akan dia lakukan nih? Ini harus ada teknik gini, apa? Algoritmanya ini. Oh, algoritma. Harus diukur dulu. Oke. Ayo. Udah ya? Udah. Oke. Langsung saja. Sayang banget. Oh, fall ya? Fall. Ya. Tidak kena bola duanya. Pindahkan langsung. Bisa mundur ya? Aku mulai galau, saya dukung Lucky apa Wibi? Tapi ini. Wah, nyaris. Hampir saja dia melakukan kombinasi itu, rangkaian 2 bola. Jadi mukul bola 3 masuk bola 8 tadi. Oh gitu ya? Tapi gak jadi. Oke, langsung saja. Ini agak susah posisinya. Oke. Aduh. Wah, hampir aja. Kalau ini masuk, langsung menang dia. Oh, saya bisa buat melayang. Gini. Wibi mau buat melayang? Gimana caranya Wibi? Terbang dong. Jump shot pertama dilakukan oleh Wibi, sayangnya tidak terkena ya. Hampir. Ah, enggak kena. Fall. Silakan Lucky. Nah, lihat aksinya Lucky. Dia mau mencari bola 4 pasti. Ya. Oke. Ya. Hei, tangannya. Kita lihat. Aduh. Itu kenapa Lucky? Bengkok yang bawah kayaknya. Apa itu maksudnya? Yang bawah maksudnya. Apanya? Celananya kayaknya bengkok. Oh, celananya. Bengkok kayaknya. Weda kok seneng kali dia ketawa-ketawa. Oke, langsung. Waduh. Lompat lagi. Wah, coba aja. Waduh, saya. Hebat. Ayo, Bu, masukkan. Ayo. Tegang. Wow. So. Ini kayaknya sapu bersih nih oleh Lucky nih. Oke. Okay. 4 dulu. Segitu enggak sih? Luar biasa. Aduh. Ih, masuk. Enggak, ini masang nih. Ya. Tuh, posisinya akan memudahkan Wibi nih. Ayo. Wow. Oh.
langsung 2 bola. Aduh, hampir aja 2 bola dia. Sekarang malah ngunci, enggak bisa mukul. Dia berhasil loh lompat guys, dua kali tapi enggak kena, sayang banget. Ini lompatan yang ketiga. Ternyata dia spesialis jump shot. Ini siapa ini? Tolong, peluitnya mana? Peluit. Emang sih mau main bola? Ini, saya jadi wasit di sini tanpa peluit. Lihat, bola 5. Lan. Ah! Sayang banget nih. Ah! Wih, masuk! Masuk! Wow! Lompat apa gimana nih? Oh, lompat. Siap. Lompat ya. Lompat. Lompat yang keempat kali. Enggak sengaja. Full. Langsung ambil bola putih. Full itu. Sebelah sana. Ini pukulan tangan kiri. Ini susah banget nih kalau di dunia biliar. Kita lihat. Tuh udah. Aduh. Gayanya sih bagus ya. Eksekusinya kurang kayaknya itu, guys. Bola tinggal 4, kita lihat. Apakah Wibi atau Lucky yang akan menjadi juaranya di pertandingan pertama? Kalem. Nah, ini kalau perhitungan saya ini pas nih. Teng-teng, di situ nih pasti nih. Itu ya. Pelan-pelan, konsentrasi. Ini awas si bola 9-nya kena tuh. Aman, di belakang. Pelan. Yes! Ternyata dia the next master of billiard ya. Ya. Belum berhasil. Tetap masih agak susah nih. Kita lihat aksinya. Lucky apakah bisa menyelesaikan pertandingan kali ini? Ayo Luk, semangat Luk. Kelpan sampai enggak tahan mau ketahuan. Ini padahal peluang emas disia-siakan. Langsung. Ini ibaratnya kalau di sepak bola itu penalti ya, teman-teman ya. Bola putih bisa ditaruh di mana aja. Wibi langsung mengambil kesempatan dengan sangat mudah di ujung lubang. Kita perhatikan. Secara otomatis Wibi langsung maju ke babak berikutnya. Pertandingan berikutnya adalah Weda akan melawan Yudis. Yang menang akan melawan Wibi nanti di final. Oke. Okay. Sweet Web yang menang gol ya, nge-break. Ya. Yuk. Nah, dia yang menang, Nok. Cepat. Hei, samar. Gimana, Wit? Lawanmu ini? Kayaknya sih gampang. Dari mukanya gampang. Wow. Putih. Gimana sih bola putih dimasukin nih, sini bola putih yang dimasukin ngapain lu, Ed? Salah ya aku masukin? Salah nih, harusnya bola satu, Ed, kayak gini. Bola satu. Wah. Gitu nih. Dia lebih pinter ya. Ini jauh banget nih, Ed. Gimana? Ini bola dua nih, lihat. Wow. Wah, ini jauh banget nih, Ed. Sini, Ed. Nah, udah sini udah biar susah. Ayo, Men. Minggir, Men. Kampu aja. Yang menang itu bukan yang masukin bola 1 atau 2, tapi bola 9. Bola 9. Jadi tunggu dulu. Iya, berarti suruh masukin dia semua, Wet. Tinggal bola 9. Kok dipasangin dong, Weda nih? Enak nih, Wet. Ya, nih, Wet. Bola 3, Wet. Ngunci. Langsung, Wet, kerasin. Langsung. Full power, Wet. Ini kalau kita diusir dari ruangan ini, bukan salah saya ya. Diam, jangan ribut. Diam. Silent. Aduh. Yeah.
masuk. Kita coba ya. Kita eksekusi bola putih. Yo masuk nih, menang. Langsung aja. Menang saya melawan Weda. Berarti kita akan maju melawan siapa? Wibi. The master nih. Ini master diem-diem nih, hebat nih. Oke, lanjut. Sebelum menuju ke final, kita harus melihat dulu pertandingan. Ini dia, pertandingan mencari juara ketiga. Karena ada 3 trofi yang akan diperebutkan. Maka sekarang ada Weda akan melawan Lucky. Sweet yang menang, break. Nah, aku menang. Aduh, aku kalah. Weda menang. Prestasi. Oh, gak ada yang masuk. Kedua. Wih, pasti. Hampir, belum ada yang masuk. Oke, Lucky, langsung gaspol. Langsung turun lu. Kena ntar. Jadi kalau setiap kali Weda mukul tiba-tiba hening semua ya. Kagak masuk. Tiba-tiba hening gitu. Kalau masuk langsung. Mana duanya? Ini dua. Bisa nih. Aduh. Masuk. Hampir saja lu. Ayo. Kita lihat lagi. Masuk nih, Met. Bisa nih masuk. Gak tahu tuh. Bola sasarannya yang keluar lo, bukan bola putihnya. Hebat banget tuh. Terus gimana? Itu apa? Taruh di tengah. Taruh di situ. Masuk! Wow. Itu baru bagus. Pukulan hebat tuh, genius kamu. Nah ini bingung ya. Jurus Wibi keluar lagi nih. Tipis aja lu. Hampir saja dia melakukan kombinasi sekali lagi ya. Tampak sekarang Weda akan mengambil kesempatan juga. Kalau dia bisa nih, bola 9 bisa kena juga nih. Itu ya. Oke, main congklak ya, tertek. Ini harus di keker dulu. Hampir. Karena terlalu powernya terlalu keras ya. Iya, benar. Kamu mau ini, krimbat. Ini ada nih tempatnya nih. Kan full gitu, dia. Orang keribet banget gitu. Full apa aja? Full. Enggak! Enggak full. 7 Jauh. Iya, dia ngapain? Bolong. Nih? Aku kira bolong. Gimana sih? Tegang. Aduh. Wah. Tabrakan. Wah. Kesempatan bisa. Sekarang ada di Lucky, kita lihat aksi Lucky. Ini masih bisa kemana? Masukin putih bisa? Jangan dan putih. Salah. Ini kayaknya masuk putihnya nih. Lihat ya. Enggak gini. Masuk putihnya. Ah, enggak. Ini dimarahin aku nanti ini. Oke, otomatis berarti Lucky juara ketiga. Boleh ya. Dulu kita lihat pertandingan final antara saya melawan Wibi. Sweet. Yup, sweet. Ha. Wah, nah. Kalah lagi guys. Ini all gak kill sana. Nih, langsung Yudis gak dapat giliran. Bener, ada tuh, di biliar istilahnya run out. Sekali pukul abis. Oh, nih, kita lihat. Tak contohin nih. Ya, gak masuk. Contohnya di mana? Coba ya. Ini juga susah ini. Sabar. Kalau mau bertanding menang melawan musuh itu kuncinya adalah passion. Pukul 1, 8 yang masuk. Masuk. Itu ternyata trick shot. Bola 2 jauh sekali di situ terhalang bola 5 tuh. Kelihatan tuh ya? Bola 2 terhalang bola 5. Kita coba di situ. Enggak kena dia, sudah dipukul tipis-tipis juga. Masuk nih. Wih, oh, bisa. Langsung pukul. Loncat. Belum waktunya piala, udah dikasih piala sama Weda. Sabar. Itu aksi yang luar biasa tuh menurut saya. Teman-teman mungkin belum pernah lihat yang seperti itu sebelumnya ya. Ini gila sih benar-benar. Dia layak ada di puncak ini. Ada bakat ya benar. Aduh.
benar-benar kamu punya bakat, kamu potensi yang sangat besar ada pada diri. Ayo. Aduh. Wow. Keras banget. Bola 5. Ya, enggak masuk. Masuk. Gokil guys, langsung secara otomatis saya menang karena bola 9 nya tersenggol dan masuk. Berarti kita langsung penyerahan piala. Penyerahan piala. Penyerahan piala. Juara 3 yang pertama diserahkan kepada juara 3 kepada Lucky. Wah. Hebat, hebat. Kamu juara 3 ya? Iya. Kamu wakilin Wibi. Juara ke? Juara kedua, jatuh ke Bibi. Luar biasa. Apa-apa. Hebat ya. Dan juara pertama. Juara pertama. Enggak rugi. Dari dulu mama papaku pingin aku dapat piala. Akhirnya aku dapat piala. Dan satu buah kunci mobil. Hebat, ini dia mobil.